KPM. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Sedap bantal ni. Lembut aja. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana asuhan ibu bapa ini dapat memberi kasih sayang yang penuh dalam jiwa anak-anak. Macam bantal ni kan, bila saya peluk, saya rasa comfortable, saya rasa tenang, saya rasa cool. Begitu juga anak-anak. Kalau kita berikan kasih sayang yang baik, kasih sayang yang cantik, maka anak-anak akan rasa didampingi dan jiwa mereka, psikologi mereka akan rasa sejahtera. Betul tak bantal? Jadi contohnya saya, masa saya zaman kanak-kanak dulu, walaupun ibu saya sekarang berusia 93 tahun, tetapi hingga hari ini ibu bapa saya, ibu ayah saya dah kembali ke rahmatullah, ibu saya tidak lokek untuk memberikan kasih sayang. Pipi ini sering saja dicium bila balik kampung dan tidak lekang setiap doa dia dan setiap hari dia hubungi. Jadi ibu bapa ini sebenarnya adalah perangsang untuk kita berjaya. Sayang kepada ibu bapa tak anak-anak? Mesti sayang kan? Dan kepada ibu bapa semua, hari ini saya akan ajarkan satu tips berkaitan tentang asuhan dari hati. Saya akan kongsikan kepada anda. Asuhan dari hati. Anak-anak sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, perlukan kasih sayang kita, belayan kita. Mereka perlu dimanja, jangan dikasari. Jangan diherdik anak itu, tetapi disantuni. Jangan dihukum mereka, tetapi didiklah mereka. Jangan diberi kemarahan kepada mereka, tetapi berilah kasih sayang dan kebaikan. Semua anak perlukan kasih sayang. Sedangkan saya masih kecil dulu pun, kasih sayang ibu saya tidak kurang hinggalah saya berusia 49 tahun hari ini. Kerana anak-anak perlu belayan dan perhatian daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak ini ibarat kain putih. Kita yang mencorakkan dia. Kalau seandainya masa kanak-kanak ini kita jaga, kita didik dengan penuh kasih sayang, kita suburkan kerohanian dia, dalaman dia, anak-anak akan berkembang dan menjadi seorang yang subur sejahtera psikologinya. Dan insyaAllah, apabila kita dapat berikan kasih sayang yang penuh kepada mereka, satu masa bila mereka dah mencapai kejayaan dan menjadi insan berguna, dia akan kembali ke pangkuan tuan-tuan dan puan-puan. So bagaimana kita nak berikan kasih sayang? Bagaimana kita nak pamerkan kasih sayang kita pada anak-anak kita? Caranya ialah bila kita cakap, panggillah. Cara memanggil. Bila kita panggil anak ni, panggillah yang baik-baik. Manis, manja. Kuntung, sesuai ke tak panggil kuntung? Baby, sayang mama, sayang daddy. Sebut yang baik-baik, akhirnya anak akan rasa dibelai, diberi kasih sayang bahawa ibu ini adalah segalanya, ayah ini adalah segalanya. Kalau berlaku pada mereka apa sahaja daripada tindakan orang lain, maka mereka akan berkongsi dan mengadu kepada anda kerana anda membelai dan memberi kemanjaan kepada mereka. Dalam kita berkomunikasi dengan mereka, berikan mereka tempat di hati kita. Apabila mereka berkongsi sesuatu, memberikan pendapat ataupun nak berkongsi masalah, dengar dengan prihatin apa yang dikongsikan. Ibu bapa yang punya kemahiran mendengar yang baik, insyaAllah anak juga akan berkembang menjadi seorang yang baik juga. Kerana tempat untuk mengadu telah ada. Tetapi kalau seandainya anak ini tidak ada tempat mengadu, siapakah yang dia nak kongsikan? Bahaya kan? Mestilah bahaya. Nak dengan kawan yang tidak betul ataupun dengan orang lain yang tidak signifikan dengan keluarga kita, ini akan memberi kesan kepada kesejahteraan. Bukan saja emosi, psikologi anak, tetapi fizikal anak kita. Cara kita bercakap, daripada kita panggil yang baik, bahasa kita yang kita keluarkan daripada mulut kita juga bahasa yang baik-baik. Sebagai contoh, kita nak mengajak anak kita makan bersama-sama. Ibu saya ketika itu, masa saya sekolah lagi kan, dia akan pergi daripada dapur. Itu maklumlah kami ni orang susah. Rumah pun rumah papan masa tu. Sejuk tahu rumah papan. Kalau nak-nak hari hujan waktu pagi, maka ibu akan pergi ke bilik saya. Dia kata, Zul, mari makan dengan mak. Mari makan dengan mak. Walaupun pakaiannya tak secantik mana, barang kemas tak ada kan, masa tu orang susah. Jadi saya pun ikut ibu sama-sama makan. Lepas selesai itu, ibu kemaskan dan sebagainya. Sampai sekarang, tetapi hari ini ibu saya tidak boleh berjalan lagi berkursi roda. Kita akan santuni ibu macam mana dia layan kita.
ketika waktu kanak-kanak kita. Ketika itu ibu suapkan kita kerana kita sibuk belajar ni, suap ambil sikit makan ni. Walaupun ketika itu tingkatan 1, 2 dan 3, tetapi hari ini kita suapkan makanan di mulut dia kerana sakit dia dah tak boleh lagi nak menyuap makanan. Ibu bapa sekalian, bagaimana didikan asuhan daripada hati kita, maka kita akan dilayan dengan penuh kasih sayang daripada anak kita apabila dia dewasa nanti. Kerana ketika itu, kita ada kalanya sudah tidak berkemampuan untuk berjalan, berdiri atau bercakap dengan pantas seperti saya hari ini. Tetapi dengan didikan daripada hati ibu, insyaAllah anda takkan kurang kasih sayang yang akan diberikan sebagaimana insan-insan lain yang mendapat kasih sayang penuh daripada anak-anak sendiri. InsyaAllah. Ibu bapa sekalian, asuhan dari hati. Dalam masa yang sama, dalam lembut ada tegasnya. Tegas apabila anak ini melanggar peraturan, tidak memberikan contoh gambaran akhlak yang baik sebagaimana yang kita inginkan. Contoh, ketika ini PDPR, ada kalanya hayal melayan telefon, gadget dan sebagainya tanpa kawalan, chatting dengan aktif dalam media sosial dan sebagainya, maka ibu bapa kena tegas memastikan supaya masa tidak terbuang di situ saja. Sebab hari ini pelbagai scam, penipuan dan sebagainya menggunakan media sosial mempengaruhi anak-anak dan sebagainya. Ini akan menyebabkan anak kita leka. Jadi di sini ibu bapa kena mainkan sedikit ketegasan. Maknanya ada satu masa kita kena lembut, ada satu masa kita kena tegas dan kita mencari jalan tengah. Apa-apa kita berbincang, bermusyawarah bersama anak kita dan mereka akan nampak bagaimana kematangan kita sebagai ibu bapa mengendalikan mereka, terutamanya remaja ini, dalam mendepani situasi pandemik COVID-19 ini. Sebab mereka sentiasa ada di rumah dan tidak ke sekolah. Jadi tanggungjawab kita untuk mengendalikan mereka bukan sahaja dari sepada aspek kerohanian, keperluan fisiologikal mereka, juga psikologikal mereka. InsyaAllah anak-anak kita akan menjadi baik dan sejahtera. Sebab daripada ketegasan itu seperti satu peraturan dalam rumah dan mereka tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sebab mama kata, kalau buat macam ini, kesannya begini. Kalau buat yang ini, kesannya begini. Semuanya adalah untuk memastikan anak kita sejahtera, berada pada landasan dan akhlak yang terjamin pada masa hadapan. Didik TV KPM. TV KPM. Asuhan dari hati ini ada kalanya ialah merujuk kepada bagaimana kita menjadi role model kepada anak-anak kita, menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Selalunya kita asuh bermula daripada solat bersama-sama, solat jemaah, nak-nak waktu maghrib dan isyak bersama-sama. Bagaimana kita menurunkan tingkah laku ini sebagai imam dan sebagai sebagai ketua dalam keluarga, memberi tazkirah dan sebagainya. Dan bagaimana kita mengakhiri solat secara berjemaah itu dengan tazkirah. Anak-anak akan mencontohi sifat-sifat baik ni apabila bukan sahaja berumah tangga. Ketika ketiadaan ayah dia tercinta di rumah, maka anak-anak ini akan mengikuti mengambil peranan, terutamanya anak yang sulung atau lelaki yang tua, untuk mengemudi tanggungjawab ayah dalam rumah kita. Dan dalam masa yang sama, selain daripada aspek kerohanian, ibu bapa juga boleh menunjukkan contoh teladan dalam komunikasi seperti budi bahasa. Sebagai contoh, kalau kita bawa anak kita, kalau bukan PKP, ke rumah ahli keluarga yang lain, cara kita bersalam, menyantuni ahli keluarga lain dengan membawa buah tangan, berkomunikasi dengan tertibnya kepada pakcik dan makcik mereka, maka mereka akan coping skill berlaku. Maknanya anak akan meniru gaya tingkah laku ibu bapa kita. Sebab asuhan daripada hati ini adalah daripada diri sendiri ibu bapa kita. Maknanya ibu bapa ini adalah contoh teladan kepada anak-anak. Cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi, cara kita beribadat, cara kita belajar ataupun bekerja akan menjadi ikutan anak-anak.
Jadi secara tak langsung, kita sebagai ibu bapa adalah inspirasi kepada kemenjadian anak dalam rumah. InsyaAllah anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan berjaya selagi kita mempamerkan contoh terbaik dalam rumah tangga. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sedih ketika ini seandainya anak kita tidak cemerlang dalam akademik. Kerana mereka telah berusaha sedaya upaya. Kerana perkembangan kognitif dan intelektual ni ada kalanya berbeza. Mungkin mereka tak dapat perfect score, tak apalah tuan-tuan dan puan. Mereka dapat melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dan daripada situ mungkin mereka dapat sambung lagi dengan lebih baik. Dan saya sendiri bukan seorang pelajar yang sangat cemerlang, tetapi dengan usaha doa ibu bapa saya, alhamdulillah dapatlah saya segenggam ijazah dan master dalam kehidupan saya. Jadi begitu juga anak-anak, mungkin perjalanan semuanya tak sama. 5-6 orang anak kita masing-masing mempunyai potensi dan kebolehan yang berbeza-beza. Kerana setiap anak itu adalah unik. Dan ibarat kata Carl Rogers menyatakan bahawa, seorang ahli psikologi menyatakan bahawa setiap manusia itu boleh berubah dan setiap manusia itu boleh berjaya. Dan kita tidak boleh judgmental, pilih kasih terhadap anak-anak kita. InsyaAllah doakan mereka yang baik-baik, berikan mereka keperluan yang ada, didiklah mereka dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah mereka akan boleh berjaya seperti orang lain juga. Salah satu cara bagaimana kita memastikan anak kita cemerlang, sebagai ibu yang sayang anak, sebagai ayah yang sayangkan anak, jangan lupa, jangan putus, doakan kejayaan anak kita selepas solat. Nak-nak waktu menjelang peperiksaan, ada kalanya saya yakin ada ibu bapa yang berpuasa untuk anak-anak dia. Syukur alhamdulillah, seperti ibu saya juga. Jadi dengan semangat yang tinggi ini, maka anak-anak akan tahu bagaimana pengorbanan ibu bapa kita. Bukan sahaja wang ringgit, bukan sahaja memberikan gadget, tetapi rupanya beribadah pun masukkan juga elemen pengorbanan ini dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi anak-anak akan secara automatik sedar bahawa tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan sebagai anak bukan habis di situ. Apabila mereka berjauhan dengan kita, contohnya berjaya masuk asrama penuh atau ke Menara Gading, pastinya mereka akan ingat bagaimana pengorbanan kita ketika mereka belajar di rumah ketika itu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya pasti doa tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu bapa akan dimakbulkan Allah SWT dan akhirnya anak-anak tuan-tuan dan puan akan menjadi anak yang berguna satu masa nanti, insyaAllah. Ibu bapa mana yang tak mahu anaknya berjaya, bukan? Dalam masa yang sama, asuhan daripada hati ini, kita mempunyai semangat untuk memastikan anak-anak kita belajar dengan tekun. Apabila anak kita belajar dengan tekun, barulah kita akan rasa lega bila tengok, oh, belajar, alhamdulillah, syukur. Kalau seandainya anak ini tidak pandai, apa yang kita lakukan? Contohnya, kita taklah pandai seperti doktor, lawyer, peguam. Tetapi dengan cara kita, contoh, kalau anak kita darjah 1, darjah 2 atau prasekolah tak pandai menulis, jangan dimarah anak kecil itu. Tetapi ambil tangan dia, kita peluk. Seperti contohnya dekat sini, kita ambil tangan dia sama-sama buatkan. Bagaimana personal touch anak dengan ayah, dengan ibu dia, dia akan rasa sense of belonging, togetherness. Bagaimana mendidik sentuhan kita pada anak kita ini, cara belayan kita dalam mendidik dia, akhirnya itu yang mengesankan di hati mereka. Itu yang memberi cahaya kepada hati mereka. Itu yang memberi semangat kepada diri mereka. Sebab anak kita tak semestinya pandai seperti anak orang lain. Tetapi kita kena faham bahawa anak ini perlu motivasi dan sokongan daripada siapa? Daripada kita yang melahirkan, iaitu ibu tersayang serta ayahanda tersayang mereka. Jadi dalam kita mendidik anak, selain daripada doa, selain daripada solat hajat, kita asuh dan didik dia dengan kaedah cara yang sesuai, dengan kemanjaan dia, dengan cara kita yang sabar, insyaAllah anak kita akan berjaya. Tidak kiralah peringkat umur apa sahaja, anak itu pasti akan rasa kesan daripada kasih sayang yang diberikan oleh kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh jadikan tips untuk anak kita? Asuhan daripada hati. Jadilah pendengar yang baik, berilah kata-kata positif kepada anak kita. Kalau kita yang tak berikan, siapa yang nak berikan, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi ketika mereka jatuh, terduduk, contohnya gagal satu mata pelajaran dan sebagainya ketika percubaan, beri mereka perangsang. Ketika itu, kita bagilah di guru tuition yang terbaik. Ketika itu, mintalah ibu bapa anda sendiri ataupun kakak atau abang mereka, ajarlah kalau matematik tambahan mereka tidak lulus, kalau sains, fizik, kimia mereka tidak lulus. Maka ketika inilah togetherness, kebersamaan dengan anak-anak itu akan dirasai oleh anak-anak kita. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita tahu, kita empathy apa yang mereka alami. Sebab apabila mereka berkongsi dan kita nampak depan mata kita, maka kita hulurkanlah tangan untuk membantu. Jadilah pendengar yang baik kepada anak-anak kita. Kalau tak kita, siapa lagi? Kerana kitalah tempat untuk mereka berkongsi kepayahan, kesusahan, tekanan yang dialami. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau seandainya anak stres, anak tertekan, kita tidak menyediakan tempat untuk mereka sebagaimana Let's Talk oleh WHO, apa itu WHO? World Health Organization, untuk memastikan kesejahteraan mental di kalangan masyarakat, maka anak kita akan menanggung kesannya, iaitu depression, anxiety, stress atau sebagainya. Jadi dengan kita menyediakan platform untuk mendengar permasalahan mereka, setidak-tidaknya mereka akan rasa lega. Selain daripada kita memastikan anak kita tekun belajar, menjadi insan yang berjaya, kita beri didikan agama dan akhlak yang sempurna, dalam masa yang sama, jangan lupa kita juga kena pastikan anak kita mengambil makanan yang berkhasiat. Cuba lihat menu yang kita sajikan setiap hari. Itu penting. Apabila mereka tidak sihat, maka mereka pun tak boleh fokus PDPR ataupun pengajaran pembelajaran guru ketika ini. Dan pastikan yang penting, makanan pagi sangat penting. Sebelum mereka masuk kelas, pastikan sediakan makanan pagi yang berkhasiat. Dalam masa yang sama, rutin makanan yang lain, iaitu tengah hari, makan malam, sediakan yang sebaiknya. Apakah makanan seimbang? Iaitu makanan yang boleh menjadikan mereka sihat, seperti mengambil digerin, sayuran, susu, protein. Protein kalau seandainya tak ada daging atau ikan, boleh juga gunakan telur sebagai sajian protein untuk anak kita. Orang kata badan sihat, otak cerdas. Jadi sediakanlah makanan seimbang untuk anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana cara kita membina keyakinan dalam diri anak-anak kita ketika ini? Sekarang kita berada di rumah, bukan? Menyaksikan mereka melaksanakan PDPR bersama guru-guru mereka. Dalam masa yang sama, kita boleh binakan keyakinan mereka melalui teknik mungkin guru kecil. Selepas mereka belajar menyampaikan PDPR, minta mereka keluarkan balik apa yang mereka belajar itu. Kitalah seperti seorang murid, mereka pula menjadi cikgu. Secara tak langsung, secara automatiknya, apa yang mereka pelajari, mereka akan sampaikan balik dengan kita. Dan ketika mereka mengingat tadi, fokus kepada guru, dikeluarkan balik, itu salah satu teknik daya ingatan, teknik pembelajaran yang berkesan, sebab dia dapat mengukur tahap penakulan anak dalam PDPR tadi. Dalam masa yang sama, dia dapat membina keyakinan dalam diri dia. Apabila dia bercakap dengan hadapan kita, dia memberi contoh, dia mengajar seolah kita sebagai anak murid, ini akan menjadikan mereka kuat dan mempunyai keyakinan yang tinggi. Cubalah, mungkin cara atau kaedah guru kecil ini dapat membantu anak-anak kita lebih berkeyakinan, dan dalam masa yang sama dapat melatih daya ingatan mereka dalam mengulang kaji pelajaran. Dalam menjadikan anak kita seorang yang hebat, dalam masa yang sama, kita juga jangan loket dengan anak kita. Berikan motivasi dan ganjaran yang sesuai ketika ini. Kalau seandainya bukanlah pen atau jam tangan yang mahal, apa sahaja yang ada diberikan, dia akan memberi satu perangsang kepada dia untuk lebih tekun belajar.
Ketika ini baru-baru ni bila keputusan SPM yang telah diumumkan dan anak kita mencatat keputusan cemerlang, bagaimana kita memberi ganjaran kepada anak kita? Ganjaran dan motivasi ini bukan saja berbentuk wang ringgit, tuan-tuan puan-puan. Kata-kata motivasi, kata-kata semangat, pelukan, dakapan, kasih sayang itu pun satu motivasi dan perangsang bagi mereka. Kalau tidak pun apa sahaja yang ada ikut kemampuan kita, kita berikan ketika ini, pemberian itu akan menjadi perangsang bagi anak kita untuk terus tekun belajar. Seandainya contohnya ketika itu kita tidak ada apa-apa tetapi kita ada jam tangan kita sahaja, maka contoh kita bagikan kepada dia dan dia bawa jam tangan tu hinggalah mereka habis universiti, mereka bekerja berkerjaya bagus pada masa depan, masih lagi mengenakan jam tangan. Nostalgia, tuan-tuan dan puan, bagaimana motivasi jam tangan itu bukan harganya, tetapi pemberian ikhlas kita itu dapat menyuntik satu motivasi semula jadi dalam diri mereka dan mereka dapat mengukur tak pengorbanan dan kasih sayang ayah kita. Kepada yang tidak berkemampuan, berilah apa yang termampu. Walaupun kita katakan hanya sebuah buku, itu sudah menjadikan mereka rasa bersyukur. Sebab anak akan tahu tahap kemampuan kita. Yang penting ikhlas. Yang penting motivasi dan rangsangan daripada kita secara konsisten. Ataupun kita katakan berikan motivasi secara berterusan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, motivation continuously. Jadi anak-anak akan rasa sentiasa dihargai, sentiasa diberi rangsangan dan insyaAllah dia akan menjadi azimat yang berguna sampai bila-bila. Jadi berikanlah perhatian kepada anak anda seandainya anak-anak kita ini mempunyai gerak-geri yang mencurigakan, daripada yang ceria kepada seorang yang murung atau pendiam, daripada seorang yang aktif menjadi pasif, pasti ada yang tidak kena. Hubungi kaunselor yang berhampiran, mungkin mereka boleh membantu. Akhir kata, sampai kita berjumpa lagi dalam rancangan Kaunselor Anda semestinya di Didik TV KPM. Sampai kita jumpa lagi. KPM.